biasa telur. Terus tumpang dulu. Aku harus gawe martabak Taiwan gitu ala-ala. Cuma aku sing versi simple, sing pokoknya ini bahannya kaya aku gawe kulit lumpia. Cuma ini kan sing aslinya dadak diadoni ngono kan, diuleni. Karena aku mager, jadi aku gawe sing simple. Jadi pokoknya kaya gawe kulit lumpia ngono. Kurang lebih yang ini cuwir-cuwir dulu no. Ancar maksudnya nah pengen sing ribet ya dadak diuleni dadak di kayak ini cuman karena aku kayak mager jadi ngono kayak sing praktis seperti biasa wajan terus sendok sini. Ini ala-ala aku loh, ini yang ala praktis ya. Ini yang ini video udah ada di ulang gitu. Kayak es mati. Oh, pans. Wow, jadi hasil. Wow, masya Allah panas. Kue pecah-pecah ini biasanya nggak jadi karena terlalu encer karena ada terlalu encer ya mungkin karena tepungi kali ya berbeda tapi nggak kok jadi telu kan guys siji loro karo iki telu oke okay. Selangkah selanjutnya siapkan telur setiap ini apa setiap lapis ini satu telur oke okay? Jadi aku nyakli siu tiga telur kocok telur cing cing dikusuk ini minyak terus ini telur ini di ceplok terus bari di tumpang kirim dulu ini kok gak rotok sih sampai warna kecoklatan itu ya. Terus dilipat. Cari deh guys satu
gulung. Minyak lagi. Biasa telur. Terus tumpang dulu. Jadi guys, seperti biasa karo ngopi ngopi pakai susu panas ya. Kopi di Starbucks. Jadi telusut karo kopi cantik. Ini nak sebab main Arab diiris, gak popo. Cuman aku gak usah sih ini juga. Terus makannya karo saus ABC. Karo sambal juga oleh, karo kecap asin juga oleh, terserah sesuai selera. Aduh, kenapa? Ya ampun. Kita harus dicuci ya. Bismillahirrahmanirrahim. Enak. Ngeganjal batang cocok. Kulitnya pengen juga daun bawang ya, nggak apa-apa, enak aja guys, cocok di cemilan, cemilan nonton 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 TV, ngobrol ya toh, karo kancane, tonggone, pacare, gendane, bojone, anake, family saudara, cocok.